rajin keliling Nusantara kan? Iya, Pak. Jadi memang katanya Partai Demokrat mempersiapkannya untuk ke depan. Iya. Dalam hal kepemimpinan internal, ya, paling tidak ya, ya, menurut saya. Tentu juga ada target-target ke yang lainnya. Iya. Tapi saya sebagai senior di partai tentu merasa bangga ada kader, ada generasi muda yang punya potensi yang luar biasa menurut saya. Ya. Dalam apakah ini menjadi kader yang dipersiapkan kemudian menjadi pemimpin nasional untuk ke depan? Ya ke depan, ya ke depan. Ya. Nah, jadi dia sekarang mulai melatih diri menurut saya, ya, mempersiapkan diri. Karena untuk jadi pemimpin itu tidak secara tiba-tiba. Ya. Tentu harus mempersiapkan diri. Itu saya kira yang ya, patut kita banggakan. Sebagai muda yang sudah punya kemampuan seperti iya, itu. Sebagai deklarator pendiri Partai Demokrat, apa yang coba harapannya apa, Pak? Ya, depannya, tentu saya harapkan generasi muda terus berkembang, iya, terus bertambah maju. Dan partai ini ya, harus dari generasi terus. Dengan prinsip tidak ya, meninggalkan juga generasi tua. Iya. Ya. Tapi buat generasi muda harus terus kita bina terus, agar mereka bisa mewakili kita untuk kita yang senior-senior. Iya. Oke, okay.